Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo menerima kunjungan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa PPPPTK, TK dan PLB Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kamis 24 Februari 2022. Agenda tersebut juga bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua belah pihak dalam rangka kemitraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Turut hadir pula struktural Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengingat di dalamnya terdapat program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini PG PAUD. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut untuk membangun ekosistem yang inklusif, yang dimulai dari sekolah atau madrasah dalam melayani anak didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan program PPPPTK, TK, dan PLB yang memfasilitasi peningkatan kompetensi taman kanak-kanak dengan program studi PG PAUD UMPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Khair dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan silaturahim di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam rangka menindaklanjuti sebuah ikhtiar kolektif terkait dengan satu upaya bersama-sama membangun ekosistem yang inklusif yang dimulai dari sekolah atau madrasah-madrasah di sekitar kita. Kami hadir di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam rangka menjalin hubungan kerjasama berkaitan dengan potensi yang sama-sama kita miliki dari kami di P4 TK, TK dan PLB dalam menyiapkan dan mendiskusikan bagaimana memfasilitasi menyiapkan kawan-kawan pendidik dalam melayani anak-anak kita tanpa terkecuali. Senada, Rektor UMPO Dr. Happy Susanto MA mengharapkan dari kerjasama tersebut muncul berbagai pengembangan yang berdampak baik bagi kedua lembaga. Tim Liputan, UMPO TV.